sudah tercemar, sekarang nggak bisa dipakai lagi. Kalaupun dipakai harus mengubah. Paksa ngambil air dari sana, soalnya kan air apa itu namanya, air bor mati gara-gara tambang itu. Pernah itu kan dulu ngumpul di sebelah sana, dekat pohon sana itu. Kenapa? Satu rumah itu loh, pohon kelapa. Pernah di situ dulu dua, pas ada tambang itu ambruk di dalam, jadi dia pecah juga selama nggak bisa dipor lagi. Dulu kan sebelum ini digali kan air PD apa air bor itu ngalir semuanya ngalir, yang punya itu ngalir. Setelah itu digali mati, tempat itu depan itu dulu juga mati, sekarang ngalir tapi cuma airnya merah sekarang. Enggak sih buat mandi sama buat cucian baju aja. Kalau masak itu pakai air galon. Kalau ada hujan, kalau ada hujan ya itu apa air hujannya bisa buat nyuci-nyuci beras aja. Kalau masak pakai air galon. Beda mahal juga kan. Masa air galon cuma malam aja, misalnya 3,5 juta. Itu pun kalau kemarau nggak ngalir. Kalau tadi sebagai apa? Sebetulnya PDAM udah masuk sih sampai sini kan timpannya, tapi kalau orang kecil kayak kita itu kan orang mahal kan coba dimurahin lah. Kalau yang apa itu namanya yang mampu ya bisa. Ini seperti depan rumah ini baru berapa orang sini pakai air ini, air PDAM ini. Kalau kayak kita kan susah, mahal. Belum masak.